Oke, hari ini gue nggak ada kerjaan teman-teman ya. Gue pengen review. Oke, di sini kayaknya gue youtuber juga, streamer juga karena ada headset dan mic ini teman. Ya mikrofon harus gue teman-teman ya. Oke, gue berarti harus ke sini. Ada maksudnya walaupun gue awal-awal pusing tapi jadi paham lah. Oke, langsung kita install PC part. Sorry, graphic cards ya. Broken, oh rusak teman-teman ya. Yang scene GeForce-nya rusak, kita bakal ganti pakai yang baru teman-teman ya. Oke, kita simpan, kita pasang lagi, kita pasang baut. Oh, ini easy peasy sih teman-teman ya. Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama gua, Melkes. Kali ini kita bakal lanjutin nih ya, main PC Building Simulator teman-teman ya. Di sini ada PC Kenboot OS nih. Ini masalah yang kedua nih, PC yang kedua ya. Terus juga ada install Mertoni EZ. Oke, kita bakal pick dulu nih PC-nya teman-teman. Kita bakal kayaknya ini sih. Work meja kerja kita. Oke, kita bakal langsung kerjain aja nih. Kita langsung pasang kabel dulu ya. Kita cobain dulu teman-teman. Oke, udah gua pasang, tinggal gua nyalain. Mana tombol nyalanya? Oh, ini nih. WD ini PC mantap juga nih, PC cuy, keren juga ya. Oke, berarti sudah nyala. Katanya harus install Mertoni EZ Store ya, or better. Oke, kita coba install ini USB drive nya. Oke, kita cek. Oke, kayaknya di sini maksudnya install tuh ini ya. Ini pasangin power supply. Oke, berarti gua harus beli dulu nih teman-teman. Gua harus beli dulu. Nah, ini teman-teman ya. Gua harus beli Mertoni EZ Store 500 GB or better ya. Mertoni HD enggak, bukan bukan mana ya? Nah, ini nih. Mertoni ini nih, add to charge. Oke. Langsung gimana gua ngebelinya, guys? Oh, ini fuse charge. Oke. Oke, langsung aja gas lah. Kita buy now. Oke, teman-teman, duitnya langsung habis teman-teman ya. Tapi by the way, ini shop untuk gua atau untuk siapa ya? Oke, gua bakal end the day dulu teman-teman ya. Go to work. Oke, ini udah datang teman-teman ya. Oke, barangnya udah nyampe dan pekerjaan gua yang kemarin belum reclaim teman-teman ya. Mana sih? Ah, ini gua dapat $100 lagi teman-teman, cuma untuk scan doang teman-teman ya. Oke, kita bakal lanjutin ke sini. Kita bakal install. Tar dulu. Berarti kita cabut dulu ya, remove dulu ini, teman-teman. Oke. Kita bakal keluarin dulu. Oh, gua lupa matiin komputernya, teman-teman ya. Oke. Ini kita matiin dulu. Shutdown. Oke. Langsung kita install yang PC part. Mana power supply? Ini nih kita install ya, gua bakal install. Sorry, berarti gua remove dulu. Oke, ini gua cabut dulu, harus gua bukain dulu nih. Nah, ini nih remove ya. Ntar susah banget. Oh, ini juga harus dikeluarin dulu guys. Waduh, sedetail ini ya. Gua lupa juga untuk iniin kabelnya teman-teman. Nah, baru bisa dia kabelnya belum tercabut juga. Oke. Ini gua cabut-cabutin dulu dah. Ya. Nanti kita buat lagi tuh. Kita installin yang mana sih, yang 5 giga. Udah. Langsung install. Sorry. Kita langsung pasang-pasangin lagi teman-teman ya. Oke, kita pasang-pasangin lagi teman-teman ya. Udah cabut-cabutin, kita pasang-pasangin lagi teman-teman. Nih, kayak ininya. Belum, bentar. Ada yang belum beres. PSU surut. Nah, ini belum pasangin lagi. Oke. Kita install lagi. Nah, gua udah mulai sedikit paham teman-teman ya. Intinya ya ke tukang servis aja guys, bener ya. Oh, missing kabel. Bentar. Gua lupa ada kabel yang belum kupasang di sini ya. Ntar gua remove. Oke, teman-teman nih. Sudah nyala nih teman-teman ya. Install core. Oke, seperti kayak yang rebooting install drivers kayak gitulah.
mantap sih, mantap sih, kayak benar-benar kayak gue aja tukang servis ya, servis komputer teman-teman. Oke, udah nyala, kita langsung matiin aja. Oke, place in the free area. Oke, kita bakal close, come to pick up. Oke, sudah beres, langsung kita claim duitnya di email. Mana sih? Nah, tar. Ini ya. Collect. Oke, dapat. Langsung kaya gue, cuy. Lumayan nih, sekar kita hapus-hapusin dulu. Nah, ini go to PC. Apa sih ini masalahnya? Refresh graphic card, install sin GTX firmware or better. Oke, tar. Kita coba dulu ya. Oke. Tadi apa? GeForce GTX Gamer Better GCX GTX 970 ya. GTX berapa tadi? GTX 970 gua suka lupa-lupaan, teman-teman ya. GTX kok GTA sih? 970. Oke. Ini atau better ya. Oke, gua bakal yang ini aja, R2 chart boy now. Oke, seperti biasa nyampainya akan besok, jadi gue bakal diemin dulu ya, gue bakal end to work dulu teman-teman. Oke, end day, kita go to work teman-teman ya. Oke, langsung di sini. Oh sorry, ini paketnya udah datang. Oke, langsung aja kita bongkar-bongkarin aja teman-teman ya, kita bongkarin. Gue udah paham teman-teman ya, bakal gue tamatin sih kayaknya ya. Oke, ini. Oke, gue berarti harus ke sini. Ada maksudnya, walaupun gue awal-awal pusing tapi jadi paham lah. Oke, langsung kita install PC part. Sorry, graphic cards ya. Broken or rusak teman-teman ya. Yang scene GeForce-nya rusak, kita bakal ganti pakai yang baru teman-teman ya. Oke, kita simpen. Kita pasang lagi. Kita pasang baut. Oh, ini easy peasy sih teman-teman ya. Oke, udah gue udah mulai bener-bener paham teman-teman ya. Udah fix gue be. Bagi kalian yang pengen benerin PC bisa langsung ke gue teman-teman ya. Bisa gue sekarang sih. Oke, pasang-pasang kabel USB, keyboard, mouse ya. Ini apa sih? Ini HDMI ya? Oh ya, bukan untuk ke VGA-nya. Ini connection PSU-nya. Oke, kita langsung start power aja teman-teman. Oke, ini udah nyala, langsung kita shutdown lagi aja. Langsung keluar. Wah, udah beres kan? Kita langsung, kita pick, kita simpen. Oke, back to work, end the day. Nah, hari ini saatnya gajian. Email. Interaksi. Enggak, ini gue malah nge-check. Sorry, salah. Ini gue, tapi nggak apa-apa, gue ngambil job lagi ya, best part. Upgrade to 16 RAM. Keren nih RAM. Mantap banget ya. RAM level up. Oke, congratulations Alfred, you are good. Oke, gua ada Intel Core i7. Ini benar-benar kayak sama banget ya, teman-teman ya, si ininya dengan real life-nya. Jadi bahan pelajaran buat gua karena gua benar-benar buta soal PC, teman-teman ya. Oke, hari ini gua enggak ada kerjaan, teman-teman ya. Gua pengen review. Oke, di sini kayaknya gua YouTuber juga, streamer juga karena ada headset dan mic ini, teman. Ya, mikrofon host gua, teman-teman ya. Apa nih? Change to Christmas. Oh, dekor-dekor lah biasa PC setup ya. Colossal Clash apa nih? Paradox. Ini turnamen kayaknya ya. Turnamen ada apa? The Muzu. Apa nih? Oke, poster-poster biasa lah. Oh, ini yang inventory, teman-teman ya. Gue kepo dengan PC gue, teman-teman ya. Coba lihat. Oke, ini ada nih. Ready to boot ya, send GeForce gitu. Mungkin nanti kita bisa upgrade atau enggak, kita bisa build PC sendiri. Makanya di situ kita kerja dulu sebagai tukang servis teman-teman ya, untuk ngumpulin duitnya. Oke, gue bakal skip hari ini teman-teman. Karena besok bakal ada itu teman-teman, apa namanya, paket datang. Oke, paket datang nih. Paket, go to work. Oke, ada dua paket dan dua masalah teman-teman ya. Fix Audi, PC can reboot as replace air cooler, clean out dust. Oh, ini yang gampang sih teman-teman ya. Oke, seperti biasa berdebu teman-teman. Reboot, gue nyalain dulu. Jangan deh, gue keluarin dulu aja ya. Sorry. Gue buka-bukain dulu aja teman-teman ya. Part-partnya, gue udah paham banget. Harus ngapain aja ya. Oke, langsung kita ini.
lihat nih. Wah, langsung bersih, guys. Oke, langsung bersih, teman-teman. Dia pakai ini ya. Pakai Intel Coralen Insight. Mantap, benar-benar mantap, teman-teman. Oke, replace air cooler. Air coolernya gimana nih, teman-teman? Ntar gua cek dulu coba. Ini masalahnya apa ya? Balik lagi ke PC gua. Hot and broken. Dipas air cooler ya, tinggal replace doang. Tinggal kita pasangin lagi berarti ya. Oke, teman-teman ya. Kita bakal sekalian ngerjain langsung dua karena tadi itu harus nunggu dulu, teman-teman ya. Oh, ini nggak bisa sih. Di mana ya gua nyimpen ini ya? Oke, kayaknya bakal gini aja sih. Ntar gua simpen dulu. Oke. Kayak sama-sama harus nunggu gitu, teman-teman ya. Jadi ini juga harus gua harus cek dulu. Gua harus naikin RAM-nya. Oke, ntar gua fixin dulu yang ini. Nah, kalau ini dia pengen upgrade RAM, teman-teman ya. Upgrade RAM to 16 GB. Oh, ini mau cuman 2 GB doang, teman-teman. 2 GB. Oke, 2 GB berarti nanti gua harus kalian beli RAM-nya juga, teman-teman ya. Mana RAM? Storage. Nah, Nah, ini dia pengen ke ini, teman-teman ya. Pengen ke 16 GB. Oke. Tapi di sini juga gua harus ngerti nih, teman-teman, kayak contohnya RAM DDR4 nih harus sama nih, teman-teman ya. Harus sama. Ntar gua ceknya gimana? Ntar gua cek dulu, teman-teman ya. Gua bingung juga nih. 211 MHz ya. Terus harus nyari yang sama. Nah, ini teman-teman udah ada ya. Yang sintitan 23 MHz gua asuk chart 2 berarti, teman-teman ya. Kita buy now, kita langsung skip aja ke hari besok, teman-teman ya. Oh, ternyata enggak, teman-teman, lama juga nih, lama juga nih. Datangnya di tanggal 16, tapi kita coba ND dulu. Go to work. Berarti kita beresin yang satu lagi. Oke. Masih ada banyak lagi, teman-teman. Kalau misalkan masih gas, kita gas. Kalau enggak ya udah, teman-teman ya. Kita lanjutin besok nih. Ada usahanya ada barang yang mesti gua tunggu, teman-teman ya. Oke. Segitu aja dari gua. Jangan lupa di-like, subscribe, dan komen, teman-teman ya. Oke. Dadah.